Live everyone, welcome back. Gue Jun Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar semuanya, geng? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, lancar urusannya, lancar rezekinya, dan diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita masuk lagi ke salah satu request dari Saweria. Dan ini adalah dari Aditya lagi. Aditya, terima kasih banyak sudah mendonasikan sesuatu lewat Saweria beserta dengan requestannya. Dan ini adalah Baby Metal again. Lagi-lagi masih dalam Baby Metal. Dan kayaknya Baby Metal akan gua up dua video sekaligus hari ini ya. Dan ini adalah lagu yang berjudul Maya, di mana kita ambil dari salah satu live mereka di tahun 2023 kalau nggak salah, di PIA Arena kalau nggak salah ya. Dan ini langsung aja seperti apa, karena ini belum pernah sama sekali. Baby Metal kalau gue juga banyak banget, dan gue juga belum semuanya untuk nge-reaction mereka. Jadi satu-satu kita dengarkan bersama-sama, kita reaction bersama-sama seperti apa Baby Metal kali ini dengan lagunya Maya, Maya, Maya. Let's check it out everybody. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, lighting dulu nih, gengs. Laser-laser gimana gitu. Gokil. Tepuk tangan riu dari penonton satu arena. Dimulai dengan nada-nada elektronik disco. Anjay, asik banget nih buat clubbing-clubbing. Nuansanya kelab banget. Panjang lagi kan intronya. Oke. Tepuk tangan penonton gak berhenti-berhenti. Gokil banget lightingnya. Oke, naik pelan-pelan. Up sedikit. 1, 2, 3. Woo. God damn. Woo. My God. Woo. Oh my God. Woo, masuk nih. You got a power, Maya. Magic power. Okay. Woo. Woo. Gokil. Sebentar, gengs. Oh, luar biasa. Ini benar-benar ya. Menurut gua tuh nuansa lagunya tuh kayak fade in gitu. Jeng, ke atas dari pelan-pelan klimaks luar biasa. Dibuka dengan permainan laser lighting yang luar biasa di arena yang satu ini, dan kemudian juga masuk instrumen-instrumen elektronik itu layaknya sebuah klub di Bilangan Jakarta. Itu asik banget loh, gengs. Transisi antara electronic soundnya dengan metal bandnya itu benar-benar smooth dan sangat-sangat membangkitkan suasana sekali ya. Lanjut lagi. Okay. Say. Pop nih bagian refnya. Okay, breakdown. Masuk lagi. Ada. Okay, gokil belakangnya juga tuh. Lightingnya keren banget di belakang layarnya. Okay. Again. Mantul abangku. Headbang terus. Ini agak berbeda. Karena ini kayaknya bagian refnya yang say my name itu kayaknya pre-chorus deh. Tapi dan ke,
di ini kayak nggak lagu kayak nggak punya verse 2 gitu, nggak ada verse 2-nya karena nggak ada lagi Maya itu. Maya kan di depan doang tuh, sekarang Maya di bagian tengah nggak ada. Dan ini langsung masuk Say My Name, itu kayak melompati satu part di mana mereka tidak pakai verse 2, itu rasanya seperti itu ya. Dan itu gokil sih menurut gue, ini salah satu bagan lagu yang jarang terjadi di muka bumi ini. Lanjut. Say My Name. Ini nadanya pop banget nih. Wah. Ini bagian riff gitar sih gokil deh. Enggak bakal enggak headbang. Oh, putus. Oke. I like this one. Ini sederhana tetapi benar-benar luar biasa, gengs. Amazing. Karena apa ya, yang paling notice banget ya menurut gue, paling sangat melekat dari lagu ini adalah riff gitar. Headbangnya tuh headbang asik banget loh. Headbang goyang, gimana sih? Headbang goyang dong. Tapi yang pasti itu yang gue rasain, karena cara bermain gitarnya itu loh, isian gitarnya itu benar-benar bikin headbang. Nggak bakalan nggak headbang kalau misalnya metalhead mah ya pasti dengar nada-nada kayak gitu. Dan kemudian unsur-unsur elektroniknya di sini pun juga kental sekali. Ini asik, luar biasa asik. Ini berbeda dari sebelum-sebelumnya yang gue dengar dari baby metal. Lanjut lagi. Say my name. Oke. Bagus banget vokal Suzuka. Wah, ini nih. Oke, ini bagian gitar ini nih yang benar-benar jagoan banget. Everybody. Baby metal Maya. Gokil sekali. Bagian gitar itu yang benar-benar yang bikin kita ingin bergoyang. Ah, luar biasa. Mantap sekali. Tetapi di lagu ini vokalnya itu sebenarnya cenderungnya lebih ke pop ya. Pop banget. Karena lu bisa bayangin kalau lagu ini tuh dibawain dengan piano kayak monokrom. Itu tuh bisa bikin nangis juga. Karena nada-nadanya itu nada-nada yang sangat populer, nada-nada yang bisa apa ya, bisa melekat di kepala lu pastilah ini. Dan musiknya, lagu ini nggak terlalu rumit sebenarnya, nggak banyak bagian-bagian yang mereka tuh kayak sulit gitu, part-part musik atau gitar atau drum yang ribet tuh nggak ada, vokalnya juga nggak ada terlalu ribet, bagiannya sangat sederhana. Dan ini lagu meskipun sederhana tetapi sangat bombastis, luar biasa. Maya dari Baby Metal, mantap. Gue menunggu kalau ada Maya bagian versi akustikannya atau versi popnya, versi pianonya, ini pasti menurut gue akan sangat keren sekali. Oke, itulah Maya yang bisa gue sampaikan, dan ini adalah request sekali lagi dari Saweria oleh Aditya. Dan kita masuk ke video kedua.